Wakil Presiden Yusuf Kala membantah jika ada gerakan bersih-bersih para loyalis mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di pemerintahan kali ini. Isu bersih-bersih mencuat setelah Presiden Joko Widodo mencopot Jenderal Polisi Sutarman dari jabatan Kapolri. Sutarman disebut sebagai orang dekat SBY. Tidak benar ya Pak? Tidak benar. Siapa orangnya Pak SBY? Mungkin Pak Sutarman Pak. Aduh, berarti kan pada waktunya pejabat harus mengganti orang. Jadi Pak SBY juga dulu mengganti orang sebelumnya. Tidak berarti diganti orang. Bantahan JK ini dilontarkan usai menggelar acara bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Rabu 21 Januari 2015.